lagu daripada album Transkripsi. Okey, walaupun di Indonesia tu saya ceritakan memang lagu ni pembuatan dia 50 Indonesia, 50 Malaysia sebab komposer dia boleh apa orang kata boleh dikatakan seimbang. Jadi malam ni saya tak boleh nyanyikan semua lagu dalam Transkripsi, tapi saya pilihlah beberapa lagu. Dan saya nak anda semua menyanyi bersama dengan saya, kita karaoke boleh? Okey. Medley Chorus Transkripsi. Alright. Suami isteri, dan saya tunjukkan lagu ini kepada anda semua yang selama ini setia bersama dengan saya. Dengarkan diri dia, okey? Terima kasih. Pembakar semangat saya. Jadi intrik cinta untuk peminat saya sendiri, Zona. Sedangkan kita saling jalan yang mau, sehingga jarak.
Lagu ini antara favorite saya dalam album Jam Skripsi. Ciptaan sifu saya ataupun guru saya, para hadirin tepukan untuk Aubrey Suwito yang merupakan music director untuk konsert saya. Aubrey, lagu ini buat peminat lagu-lagu yang mendayung menusuk kalbu. Ingat lagi tak lagu Bisakah? Jom penyanyi sama-sama. Lagu yang saya pilih waktu tu saya di dalam setelah 11 tahun saya menanti Siti Afiah dia bersama-sama dengan kita pada malam ni. Lihat yang berkumpul buat persembahan. Alhamdulillah Siti Afiah anak yang sangat mudah diurus. Tengok sekarang sepatutnya dia tidur tapi dia tak nak tidur. Tepuk tangan. Thank you. Tak banyak ragam. Alhamdulillah. Memang selalu bangun pagi senyum. Dialah apa? Menceriakan hari saya dan memberikan saya lagi semangat nak buat persembahan pada malam ini. Siti Afiah anak ibu. Kan tak sama kan dengan Sherry? Sherry, Afiah anak ibu. Siti Afiah anak ibu saya. Dengarkan lagu-lagu mendayu-dayu dan bercerita tentang lagu irama balada ni. Saya memang terhutang budi dan tetap akan mengingati jasa seorang insan yang banyak mendidik saya. Kalau dikatakan guru vokal saya, memang insan yang saya akan dedikasikan medley ini. Kerana saya tidak pergi ke kelas vokal, saya tidak belajar muzik. Jadi saya banyak belajar daripada pengalaman dan setiap kali merakamkan album, Allahyarhamlah yang selalu tegur nyanyian saya, ajar saya cara saya nak menyanyi dengan betul, nak feelkan lagu tu. Jadi saya ingat lagi lagu pertama yang saya rakamkan dalam album saya adalah lagu, anda ingat tak? Saja nak uji IQ lah. Kalau betul-betul peminat saya, anda tahu tak lagu pertama yang saya rakam dalam album pertama saya? Ya? Yeah? Ya, yeah, betul. Pandai ya. Jawapan di persimpangan. Walaupun yang popular adalah Jerat Percintaan. Malah Wajah Kekasih juga adalah lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Dan mari kita, saya nak bawa anda semua dengan lagu-lagu balada yang membangkitkan lagi kenangan saya bersama dengan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Dengarkan lagu ini. Terima kasih. Sangat panjang.
Time.
Dari Singapura. Berdesing saya punya ear monitor ni. Kuat betul suara you all. Okay. Citizeners Kuala Lumpur, Indonesia, Brunei. Semua citizeners. Anda masih lagi bersemangat. Anda nak dengar lagi nyanyian saya? Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada DJ yang banyak mempromosikan lagu-lagu saya di Singapura. Apa kata kalau kita berikan tepukan kepada DJ Ria dan juga Warna? Terima kasih banyak. Okey, macam saya kata, ramai juga artis yang hadir pada malam ni. Okey, yang saya nampak yang nyanyi lagu Selamat Ulang Tahun Sayang. Suara dia sedap, saya suka sangat lagu ulang tahun. Dan juga ada temannya, Fazli. Ingat Fazli Tahir tadi. Okey, ada juga siapa lagi? Hafiz Glamour. Kepada Hafiz Glamour, daripada dulu sampai sekarang tetap macam itu. Okey, mana lagi? Ada lagi tak artis, boleh tak anda beri? Sekarang saya ke atas pentas ni, saya tak nampak sebenarnya. Saya nampak macam ada Taufik Batisah. Ada Taufik Batisah tak? Ada. Oh, clone dia. Ya, ini macam clone dia tu. Dekat pemata saya, okey. Baik, saya juga lihat ada designer dari Singapura, Rafi Nasir. Terima kasih sudah hadir. Itulah ya, kadang-kadang peminat saya daripada pelbagai kerjaya. Dan saya sangat menghormati mereka kerana mereka sangat membantu saya, memberi inspirasi kepada saya. Jadi apa kata kalau lagu ni memang lagu tema kita. Jadi saya nak anda semua menyanyi dengan saya. Citizeners, kita nyanyi ramai-ramai boleh? Boleh. Okey. Kita nyanyikan lagu Seindah Biasa. Seindah biasa.
Saya pertama kali jumpa Tulus di Singapura. Waktu itu Anugerah Planet Music Singapore. Dan di situlah saya first time tengok dia datang dalam masuk dalam dewan kan, dalam stadium. Saya rasa, siapa dia ni ya? Sample je. Saya rasa dia penyanyi ke ataupun dia buat persembahan apa kan. Orangnya sederhana, humble. Dan bila dia buka suara, wow, terpelanting. Suaranya bagus banget ni. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dalam sesi. Saya sangat terhormat sekali bisa hadir di sini malam hari ini berbagi panggung yang sangat megah dengan Kak Siti. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi saya percaya hadir ini semua saya nak tengok saya membuat persembahan pasti peminat-peminat setia Tulus. Jadi para hadirin, Tulus akan hiburkan anda.